Pasal apa ulang 10 kali? Kena bawa mari dalil. Kerana benda ni raib. Pasal apa 10? Ustaz kata 10. Tanya ustaz tu, ustaz, pasal apa 10? Tiap malam membaca surat Yasin. Orang-orang kita kalau jadi tidak berkumpul kadang malas. Ah, dia pula haram baca Yasin malam Jumaat. Nak jadi ustaz agak bodoh. Lagi ramah gila nak jadi ustaz dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka di video kali ini guys ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya, dan juga istilahnya rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan fiddini wa dunia al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini guys, kita akan mereaksi sebuah video. Tentunya juga di sini kita akan mengaji kepada beberapa ustaz di sini guys ya, yaitu Ustaz Farhan dan juga Ustaz Idrus Romli, Ustaz Azhar Idrus dan juga Dr. Rozaimi guys ya. Macam mana istilahnya yang akan kita dapat nanti? Nah, yang baik kita ambil, yang tak baik jangan kita ambil guys ya. Jadi sesuai dengan keyakinan kita, kefahaman kita. Jadi kalau belum faham ya, tengok lagi sehingga kan kita faham macam tu. Okey, tanpa berlama-lama langsung saja guys ya, kita play videonya. Let's go. Baca Yasin malam Jumaat, tidak ada satu dalil pun yang sahih suruh baca Yasin malam Jumaat. Tak ada satu dalil yang sahih pun. Okey? Yeah. Yang ada semua tidak sahih. Okay. Boleh tak baca Yasin malam Jumaat? Kalau dia baca Yasin malam Jumaat dengan dia tak rasa ada fadilat. Tak rasa ada fadilat. Siapa baca malam Jumaat? Hari ini kuliah tak ada ustaz, saya baca Yasin lah kot. Boleh tak baca surah lain makcik? Boleh, tapi makcik tak fasih sangat baca surah lain. Yasin je lah makcik tahu pun. Dia tak bida'ah lah. Tapi bila ada kaifiat khusus, dia tak boleh tipu. Mesti dia rasa ada fadilat. Rasa ada fadilat. Tuan-tuan, dekat sampai salamun qawlam min rabbir rahim, tuan-tuan ulang 10 kali. Kenapa ulang 10 kali? Pasal apa ulang 10 kali? Kena bawa mari dalil. Kerana benda ni raib. Pasal apa 10? Ustaz kata 10. Tanya ustaz tu, ustaz, pasal apa 10? Kalau dia kata dalilnya sahih, tak boleh baca. Nabi baca kat sini, Nabi ulang 10 kali. Okey, ala ra'si wal a'in. Kita terima. Tapi setakat yang saya cari, tak jumpa. Yang sahihnya daripada amalan sahabat, baca malam Jumaat ni baca surah Kahfi. Biarkanlah orang membaca Yasinan daripada orang tidak baca surat Yasin. Apalagi memang surat Yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha mawfuran lah isnaduhu jayyid. Barang siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, maka dosanya diampuni. Ya. Jadi memang berarti ini sana mengandung hukum ya, masyru' dianjurkan membaca Yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat Yasin. Orang-orang kita kalau jadi tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat Yasin, biarkan berkumpul. Yang penting mereka baca surat Yasin. Ya. Kemudian banyak dalil-dalil masalah surat Yasin. Kemudian yang ketiga, ini kembali ke Yasin Fadilah. Ini sebenarnya persoalan lain. Mengulang Yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau Yasin misalnya dibaca Yasun, baru qiraah syadzah itu. Sama dengan salamun. Oh, ini cuma takrir, cuma tartil ayat. Mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada yang mengulang-ulang satu ayat, ada yang mengulang-ulang dua ayat sampai pagi. Coba baca di dalam kitab At-Tibyan. Saya tidak hafal hadisnya itu. Masya Allah. Coba dibaca di dalam kitab At-Tibyan. Nah, orang yang kemudian menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Quran itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwadz. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmat, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Mungkin orang yang baca surat Yasin ada hajat khusus itu. Dan itu dianjurkan. Dan ini bukan berarti membaca Yasin fadilah itu dianjurkan. Baca Yasin secara umum bagus. Ya. Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak. Dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada.
khususkan. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ini ada dalil khusus, hadis surat Abu Daud, Tirmidzi, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sebagian riwayat disebutkan Lailatul Jumat, maka adhallahu minan nur bainal jum'atin, akan diberikan untuknya cahaya antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara Mekah ke Baitul Maqdis. Itu ada khusus. Dalil secara khusus. Adapun mengkhususkan Yasin di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Yang ada adalah surat Al-Kahfi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, ma uhyatil bid'atu ila umitat bihas sunnah. Tidaklah ada suatu ibadah yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama dikerjakan, melainkan di saat itu ada satu sunnah Nabi yang pasti dimatikan. Baca Yasin, akhirnya meninggalkan Al-Kahfi. Ada Al-Kahfi yang sesuai dengan sunnah. Meninggalkan, melakukan, mengucapkan konteks-konteks zikir yang tanpa dasar dari Nabi. Dengannya dia meninggalkan konteks-konteks zikir yang telah datang secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz Farhan dan juga Dr. Rozaimi dan juga daripada Ustaz Idrul Ramli berkaitan dengan isu membaca Yasin pada malam Jumaat. Adakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Ya. Jadi terang di sini bahwasanya yang dikatakan oleh Dr. Rozaimi berkenaan dengan seperti surah Yasin pada malam Jumaat tidak ada dalil, bahkan dalil-dalil berkenaan dengan fadilat, kelebihan, keistimewaan, kebaikan berkaitan dengan surah Yasin semuanya tidak sahih. Dalam arti kata lain, tidak dijumpai dalil-dalil yang sahih berkaitan dengan surah Yasin. Surah Yasin. Harpan min kitabillah, siapa baca satu huruf daripada Quran, falahul hasanah. Betul. Baginya dapat satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalia. Tiap satu pahala tu ganda 10 pula. Allah. Dalam hadis ni Nabi tak kata man qara'a fi min jumaah. Man qara'a harpan ni umum. Harpan. Bila-bila masa. Baca Quran malam Jumaat dapat pahala, malam Krismas dapat pahala, malam gawai dapat pahala, malam taipusam dapat pahala. Faham tak lagi? Kerana dia bukan sambut taipusam, dia baca Quran esok taipusam. Faham? Lebih-lebih lagi hari Jumaat, la takum musah illa fi yaumil Jumaah, tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Bacalah. Faham tak lagi? Dia pula bah haram baca Yasin malam Jumaat. Nak jadi ustaz anggap bodoh. Lini ramah gila nak jadi ustaz lini. Faham? Tu yang jadi 10 ustaz, 10 hukum keluar. Allah. Pasal apa? Pasal mindset kepala otak ustaz. Bila dia ustaz, dia boleh keluar patua. Betul. Tu rosak. Ustaz bukan keluar patua. Faham? Ustaz ni pergi belajar Jordan, pergi belajar di Algeria, pergi belajar di Tunisia, belajar di Bogor, Jawa Timur, Sulawesi. Patah ni balik, bacakan pandangan ulama muktabar, bukan pandangan kepala otak ustaz, faham? Pandangan imam-imam muktabar kepada orang kampung. Betul. Itu tugas ustaz. Betul tak? Betul. Kan orang kampung tak tahu kitab-kitab Arab besar-besar ni, mereka dak reti, faham? Ni dak ustaz balik, dia jadi imam muktabar. Faham tak lagi? Saya rasalah, aduh. Saya rasa kepala otak ustaz kan? Mana boleh rasa? Imam Syafi'i boleh kata uhibbu, aku suka perkara ini. Baru betul. Dia Imam Syafi'i. Mu siapa dia? Haji Syafi'i ya, pemandu Grab. Dah. Si membaca Yasin ni bid'ah. Membaca Yasin, membaca Al-Qur'an sama sekali tidak bid'ah. Karena Al-Qur'an itu dianjurkan dibaca kapan saja. Betul. Yang penting pilih-pilih tempat. Bukan di kamar mandi, bukan pada waktu hal-hal yang dilarang. Baca Al-Quran, apalagi surat Yasin. Surat Yasin ini memang surat yang sangat antik. Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, ada beberapa surat yang punya keutamaan. Betul. Di mana keutamaan itu tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Yeah. Di antaranya adalah surat Yasin. Gimana surat Yasin dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya
Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya hadis ini sanadnya jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Betul. Barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Baca Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Nah, ayat ini memberikan anjuran. Yang pertama, baca Yasin. Yang kedua, pada malam hari. Mengapa? Baca Yasin pada malam hari, dosanya diampuni oleh Allah. Dan ini bebas, pokoknya malam. Apakah itu malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis? Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia pandangan dua aliran yang berbeza yang mengatakan sebahagiannya dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan di dalam agama, dan sebahagiannya berpendapat bahawa ianya adalah sebahagian daripada syariat agama Islam, yakni membaca surah Yasin. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca surah Yasin tidaklah dikira pada bila waktunya. Bahkan Yasin boleh dibaca tanpa terikat dengan sebarang waktu dan tempat. Kerana Yasin merupakan surah daripada surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim menyuruh kita membacanya. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan cara yang betul, dengan tajwid, makhraj dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim menyebutkan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Itulah dia. Bahkan bagi mereka yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dalam masa yang sama mereka ini membaca surah-surah yang lain selain daripada surah Al-Kahfi, maka ianya tidak menjadi masalah yang besar. Ya, betul. Ianya perkara yang menjadi ibadah, perkara yang dituntut. Tinggal lagi bagi mereka yang membaca surah Yasin tidak mampu untuk membaca surah Al-Kahfi, maka baginya juga ada pahala. Bagi mereka yang membaca surah Al-Kahfi diberikan kemampuan untuk mereka membaca surah Al-Kahfi, maka pada mereka itu mempunyai fadilat yang khusus, keistimewaan yang khusus. Ada pun bagi mereka yang membaca kedua-dua surah Al-Kahfi dan juga Yasin, juga mereka ini mempunyai keistimewaan, ganjaran, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan keistimewaan yang melebihi bagi mereka yang hanya membaca surah Yasin ataupun hanya membaca surah Al-Kahfi. Perkara ini bukanlah perkara yang besar. Perkara ini tidaklah menjadi perkara yang bid'ah, dalalah, sayyi'ah, mungkarah dan sebagainya, kerana kedua-duanya adalah Al-Quranul Karim. Betul. Tinggal lagi, janganlah sampai kita beriktiqad bahawa membaca surah Yasin adalah sunat dibaca pada malam Jumaat sahaja. Ini adalah iktiqad yang salah. Betul. Dan jangan pula kita beriktiqad surah Al-Kahfi hanya boleh dibaca dan sunat dibaca pada malam Jumaat sahaja. Tidak. Betul. Ini adalah iktiqad yang salah. Bahkan Al-Kahfi boleh dibaca pada bila-bila masa tanpa terikat dengan waktu dan tempat, zaman dan sebagainya. Bahkan afdal, melebihi keistimewaan malam yang lain, adalah Al-Kahfi ini dibaca pada malam hari Jumaat dan juga siang Jumaat, kerana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukannya suatu kefarduan, bukanlah satu kemestian untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Barangkali orang-orang tua dari kalangan kita dan juga orang-orang awam tidak mampu untuk membaca surah Al-Kahfi yang panjang lebih daripada 100 ayat. Al-Ikhlas pun tak. Bahkan membacanya bagi orang yang baru mempelajari Quran memakan masa lebih setengah jam untuk menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi. Manakala surah Yasin hanya sekitar 10 ke 15 minit sahaja. Jadi daripada mereka tidak membaca Al-Kahfi disebabkan mereka tidak mampu membaca Al-Kahfi, jadi tidaklah menjadi satu kesalahan bagi mereka untuk melazimi surah Yasin. Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian, perkara ini adalah ikhtiar, terpulang kepada kemampuan anda untuk membaca Al-Quran. Tinggal lagi iktiqadnya perlu dijaga. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis berkenaan dengan perkara-perkara yang Nabi larang dan juga Nabi suruh. Nabi sebut apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian untuk jauhinya, maka hendaklah kalian tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, maka lakukanlah mengikut kemampuan, qadar, kudrat masing-masing. Betul. Itu dia. Dan bagi mereka yang ada kemampuan membaca surah Al-Kahfi dalam masa yang sama disambung dengan surah Yasin, jadi pada mereka ini mempunyai ganjaran pahala yang lebih banyak lagi.
berbanding dengan orang yang hanya membaca satu surah saja. Jadi tuan-tuan dan puan, para hadirin penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita berlapang dada atas perkara-perkara khilaf yang menjadi khilaf furu'. Ini bukanlah perkara usul, bahkan ianya hanya terkait dalam waktu dan masa untuk membaca surah, dan tidaklah ianya membuatkan kita berpecah belah. Bahkan sebaliknya, kita perlu berlapang dada meraihkan perbezaan di antara satu sama lain, selagi mana ianya tidak membawa kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak membawa kepada perkara-perkara yang haram. Ini jelas ianya tidaklah sampai ke tahap begitu. Jadi penonton sekalian, sama-samalah kita bermuhasabah, perbaiki amalan kita setiap seorang, setiap diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, menarik sekali. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak di sini ya guys ya. Alhamdulillah, dan admin juga sudah menjelaskan bahwa hal seperti ini itu bukan hal yang perlu kita bahas lebih lanjut, tidak. Karena kenapa? Semua dalilnya sudah jelas bahwasannya membaca Al-Qur'an itu ya memang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya saja baca surat Yasin tuh setiap pagi ataupun siang hari. Ya kan? Hari apa saja. Di kat masjid ini saya lakukan kan dengan kawan-kawan semua, dengan takmir juga, itu setiap malam Kamis. Takkan malam Jumaat. Malam Jumaat kita boleh baca Al-Kahfi. Al-Kahfi pun ada sebagian masjid kat sini malam Selasa. Ada juga yang malam Jumaat, sesuai daripada jadwal-jadwal yang dah ada macam tu guys ya. Ada juga pondok-pondok pesantren yang malam Selasa, malam Jumaat itu khusus untuk solawat macam tu. Ramailah, sesuai kemampuan kita semua. Karena kebaikan itu tak ada batasnya. Kalau kita istilahnya melakukan kebaikan macam membaca Al-Quran, ya kan? Apakah akan menjadi suatu kebidaahan, ya kan, apabila istilahnya saya khususkan setiap hari Sabtu saya khatamkan Al-Quran, atau setiap hari Sabtu saya baca Yasin? Tak ada kan. Sebab itu kebaikan, kebaikan-kebaikan setiap kita lakukan dan istiqamah, maka itu akan membuahkan kebaikan juga kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan coba kita tengok komen-komen kat sini. Ya, sekarang ni setiap malam selepas sembahyang maghrib aku terus baca surah Yasin. Setiap malam, tak kira malam apa-apa pun, setiap malam aku baca sejak 3-4 tahun lalu hingga sekarang. Apakah tu bid'ah? Tak. Kan, membaca Al-Quran sesuai daripada admin tadi kata, ya kan? Apa kata admin tadi? Ya, dia mengutip sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashhabih," gitu kan. Jadi membacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang kepada kita kelak di hari kiamat menjadi syafaat, memberikan syafaat ya kepada kita semua. Jadi kalau kita istilahnya udah setiap hari ini baca Al-Qur'an, mau istilahnya kita hafalnya cuman qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita baca aja tiap hari, kita istiqomah makan setiap hari atau istiqomahkan malam Jumat, malam Selasa, malam Senin, terserah, itu akan menjadi kebaikan bagi kita, akan menjadi bekal bagi kita. Jadi kalau dibid'ah-bid'ahkan, orang-orang pada nggak baca nanti, ya kan. Mau baca surat Al-Kahfi, wah saya nggak lancar, nanti lama. Surat Yasin bid'ah, ya terus gimana, ya kan. Fikirlah kan. Sehat dan panjang umur Kiai Idrus Ramli, masya Allah ya. Ya, yang penting kita di sini mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada ustaz-ustaz dan juga dokter di sini, Dokter Zaimi, Ustaz Farhan, dan juga Ustaz Azhar Idrus, dan juga Kiai Haji Idrus Ramli. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan sehingga kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, guru saya mengatakan bahwasannya dengan membaca Al-Quran itu kita macam kita telefon ya, telefon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi telefon. Macam tu lah. Kalau kita kan, kalau sekarang nak bercakap dengan manusia nak yang lama kan, yang jauh dengan kita, kita guna handphone. Nah, Al-Quran ini kan perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Quran kata Ustaz Idrus Ramli tadi, kita ini berkomunikasi dengan Allah, berdoa di situ. Ketika kita istilahnya membaca surat berkenaan dengan azab, kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan daripada azab itu. Kalau dibaca oleh kita istilahnya ayat-ayat berkenaan dengan nikmat, maka kita langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Ahli Sunnah Creo Production guys ya. Saya sertakan link di deskripsi. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.